Ribuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Merangin pada peringatan Hari Batik Nasional melakukan parade batik. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalur 2 Komplek Perkantoran Merangin. Peringatan Hari Batik Nasional di Kabupaten Merangin cukup meriah, di mana ribuan pegawai baik aparatur sipil negara maupun tenaga honorer di lingkup pemerintah Merangin tumpah ruah di jalan, tepatnya di Jalur 2 Kantor Bupati Merangin. Mereka menggunakan batik khas lokal Merangin dengan berbagai motif seperti motif geopark, motif rumah tua, dan berbagai motif lainnya, dan ada juga beberapa yang menggunakan batik Jambi. Kegiatan ini bertujuan memeriahkan Hari Batik Nasional di Kabupaten Merangin. Parade batik ini dilakukan dengan berjalan mulai dari depan kantor Bupati Merangin menuju kantor Kejari Merangin dan putar arah kembali ke kantor Bupati Merangin. Parade batik ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Merangin Juliarti Nilwan. Diikuti oleh semua kepala OPD beserta staf, berlangsung cukup meriah, bahkan membuat para pengguna jalan lintas Sumatera juga terlihat terkesima dengan banyaknya peserta parade batik di Kabupaten Merangin. Pada peringatan Hari Batik yang juga dilakukan serentak seprovinsi Jambi ini, juga dilaksanakan Fashion Street yang diikuti oleh ratusan peserta perwakilan dari semua organisasi perangkat daerah di Merangin, maupun dari sekolah dasar dan menggunakan batik Jambi. Riko Saputra, CTV, melaporkan.